Nah, balik ini ke channel Motor Plus, teman-teman. Nah, kali ini kita emang temanya agak sedikit berbeda karena sedang live nih. Kebetulan kita bersama Mas Eri Subagio dari DMS Tuning. Nah, kira-kira enaknya manggil apa sih? Mas apa Bapak nih, biar lebih enak? Mas aja. Mas aja ya, Mas Eri. Iya. Nah, teman-teman, kan belakangan ini tuh tren remap ECU motor tuh bisa dibilang menjamur ya, Mas Eri. Kalau mobil mungkin dia udah lebih lama dari ini ya. Coba kalau motor mungkin ya baru setahun atau dua tahun ke belakang lah ya. Mulai ada remap. Mas Eri, bisa dijelasin sedikit gak nih sih? Apa remap itu apa sih sebenarnya? Jadi, remap itu sebetulnya mengatur ulang setting file yang ada di ECU standar. Setting jadi, file di ECU standar? Iya, jadi re itu kan mengulang. Map. Jadi mengulang atau merubah mapping sesuai dengan keinginan tuner atau kebutuhan dari mesin atau keinginan dari user. Jadi singkatnya seperti itu. Ya, jadi sebenarnya ECU standar tuh yang tadinya apa klaimnya itu nggak bisa diapa-apain, apa nggak bisa disetting tuh jadi bisa disetting. Bisa gitu. Disetting. Nah, Mas Eri, kalau Mas Eri sendiri remap ECU itu pakai alatnya apa? Ini alatnya itu ini ya sebenarnya udah ada di depan kita. Ya, kita menggunakan produk dari Dimsport. Dimsport itu dari Itali. Oh, dari Itali. Jadi, lumayan jauh tuh ya. Itali. Jauh, jauh banget. Jadi kita menggunakan produk Dimsport dari Itali karena ya, referensi yang kami dapat adalah selama ini yang kita tahu adalah Dimsport yang bisa merubah atau merimap. Alat lain juga ada. Iya, banyak. Tipe lain juga banyak. Saya rasa banyak, tapi kenapa kami memilih itu kayak karena referensi yang kami dapat ya akhirnya kami memilih Dimsport. Nah, mungkin karena motor yang bisa dirimap tuh banyak karena ya. Pakai alat ini gitu. Ya. Tapi Mas Eri, kalau boleh tahu nih ya, motor-motor apa aja sih sebenarnya yang bisa dirimap ECU sama Mas Eri ini sebenarnya? Motornya tuh apa aja, apa motor kecil doang atau moge doang gitu? Justru sebetulnya yang banyak di remap itu dari Dimsport itu kebanyakan motor-motor yang beredar di Eropa tentunya. Eropa. Karena develop dia kan ada di sana. Tetapi memang menjadi satu tantangan buat kita yang ada di Asia ini. Karena mereka juga ternyata support. Karena buat mereka juga pastinya akan menjadi masukan atau tambahan data di mana motor-motor yang ada di Indonesia ini tidak ada di Eropa. Eropa. Jadi mungkin bisa saya contohkan Mas Uji bahwa Kapanari itu ada suatu produk, yeah. Mungkin nggak perlu saya sebutkan namanya, motor itu masih di kalangan apa di tahun ini juga masih baru gitu, di database Dimsport pun belum ada, jadi tapi kita bisa tarik datanya, kita kirim ke Dimsport. Dimsport membantu kita, backup kita, akhirnya muncullah setting file tersebut. Nah, dari setting file itu yang akhirnya kita bisa remap. Dan sekarang muncul di database Dimsport. Jadi kerjasamanya mungkin kita ini nggak cuman just only buy, iya, beli data terus pindahin ke motor. Nggak. Jadi kita juga mempunyai suatu kemampuan kitanya sendiri untuk kalau kita bisa tarik data. Tentunya mereka akan juga bisa bantu. Dan ada effortnya, tentunya kita mungkin ada kerjasama. Oh, kamu udah kasih data baru untuk kita develop. Ya, kita ada kemudahan-kemudahan tentunya. Gitu. Kalau bisa kasih contoh nggak sih, kalau Mas Eri itu sekarang yang lagi rame itu, yang sering di-remap sama Mas Eri itu motornya apa aja? Apakah motor matic, apa misalnya motor sport? Yang lagi sering itu apa? Vespa mungkin ya? Yang sekarang lagi banyak itu tentunya karena saya di
komunitas KTM. Hmm. Saya juga pakai KTM sebenarnya. Yes. Dan kita kenalan kan KTM. Yeah. Jadi sudah ketahuan. Iya. Kalau KTM udah pasti bisa, tetapi memang ada, karena KTM yang baru sudah mengeluarkan tipe yang baru dengan platform mesin yang baru juga, saya masih belum bisa unlock untuk yang tipe terbarunya, yang tipe PS6. Tetapi dalam waktu dekat pasti bisa, gitu. Saya yakin pasti bisa. Gitu. KTM dari 390, 250 sampai 200. Trail pun juga bisa, adventure juga bisa. Oh, 690 apa? Hampir semua tipe KTM bisa. Special engine pun ya, bisa segala. Terutama yang tipe baru seperti motor trail yang TPI, dua tak TPI, yang dua tak motor trail TPI itu udah bisa di remap untuk ECU OEM ya. Terus yang rame yang kedua itu sebenarnya sekarang ini motor matic yang agak unik ya, yang kalau saya bilang itu nih motor memang penggunanya dan ininya agak sedikit nyentrik ya. Ya, apa tuh kira-kira motornya? Motor Vespa Matic. Oh. Tapi memang ada klasifikasi tersendiri untuk yang tipe iGet, yang ECU-nya pisah, yang produk ECU-nya adalah FV technology, itu masih bisa, belum kita unlock. Oh, karena mungkin dia baru. Soalnya kalau nggak salah yang iGet itu dia pasarnya cuma Asia ya mungkin ya, kalau nggak salah ya. Ya mungkin ya. Tapi yang jelas ini sekarang kita lagi coba untuk unlock itu tersebut. Tentunya kita minta tolong si Bitfort, developernya gitu. Tapi kalau yang tipe-tipe S, LX, ya terus Primavera, LXV yang pakai ECU yang Manetti Marelli yang istilah mereka itu ECU gendong. Oh iya, nyatu sama turbo body. Nyatu sama turbo body. Iya. Itu udah bisa kita remap. Oh, itu bisa. Itu jadi kayak kalau spesifikasi mesinnya kalau saya 2V apa 3V gitu. Ada 2V, ada 3V. Ya, soalnya kalau Vespa agak kurang apal juga sih kalau saya. Ya. Tapi itu dia udah bisa ya. Iya. Tapi sebetulnya bukan cuman, jadi mungkin saya perlu garis bawahi maksudnya mungkin kita lupa ya di awal bahwa sebetulnya bukan cuman remap. Kalau di Vespa ini. Tapi karena apa itu? Reflash. Oh, reflash. Jadi saya banyak keluhan yang menggunakan ECU Manetti Marelli itu motornya ngempos, nggak idle atau segala macam. Ternyata setelah kami scan dengan alat kami ini, dengan scan gitu, ternyata errornya banyak banget. Oh. Muncul semua itu. Setelah kami delete, hilang. Tetapi gejala ada yang langsung beres setelah di delete, ada yang enggak. Oh, itu banyak problem lah ya. Banyak problem. Nah, itu step-nya untuk yang berikutnya itu biasanya kita refresh. Kita refresh tuh kita tarik datanya. Kita masukkan data baru sesuai dengan spek mesinnya. Spek mesin, spek pabrikan ya, tentunya data sama dengan data pabrikan. Nah, setelah kita refresh ternyata dia hilang tuh errornya. Oh, jadi emang datanya itu udah bermasalah. Mungkin menurut saya kecenderungan mereka adalah menggunakan knalpot racing. Oh, analisa saya ini mungkin bisa jadi referensi salah, jadi mungkin jadi referensi atau mungkin ada masukan lain, tapi yang saya perhatikan begitu mereka ganti knalpot, tentunya settingan bahan bakar akan menjadi lean. Lambda akan membaca. Lambda meminta kepada ECU, lean nih, tolong tambahin bensin. Okay. Sedangkan parameter ECU sudah dipatok segitu. Bensinnya nggak bisa tambah-tambah. Yeah. Tapi dia masih bisa mengadopt itu, okay, kita tambahin nih. Tapi lama-lama kan mungkin ECU dengan sistem safety mereka, sistem keamanan mereka akan menampung error itu berapa banyak. Mungkin ada memori di dalam situ ya. Lama makin lama, hanya dia ngelock. Malah error. Iya, karena saya coba delete itu dia nggak mau, yang lainnya mau. Di refresh baru bisa benar lagi. Bisa benar lagi. Itu pun dengan catatan kadang-kadang ada yang nggak bisa di refresh. Nah, itu faktornya bisa apa tuh kalau nggak bisa di refresh? Macam-macam. Jadi pernah ada yang short. Oh, konslet. Konslet. Kita lihat gitu. Ada bekas item-item gitu. Ya, gitu. Terus yang kedua mungkin kerendam air banjir gitu ya. Kemarin banyak juga yang banjir begitu ya, lumayan sering sih belakangan ini gitu. Banjir gitu. Terus ada lagi yang ada yang udah dibongkar-bongkar. Oh, jadi kayak so tau ya, maksudnya gitu. Apa
mungkin dia coba-coba dari internet gitu kan, dicoba di otak-atik malah rusak. Rusak. Tapi bagus punya inisiatif. Ya lumayan nih. Kalau enggak kayak gitu enggak tahu bakal rusak. Iya, gitu. Jadi hal-hal seperti itu sebetulnya basically remap itu bukan cuma untuk performance. Jadi banyak untuk hal-hal yang lainnya. Nah, ini kan kita udah ngomongin soal motor apa aja. Mungkin kalau misalnya emang teman-teman yang mau nyoba motor di remap apa di refresh, nanti bisa kontak ke Mary setelah acara ini lah yang jelas ya kan. Ya, tapi kita bakal ngomongin nih parameternya sebenarnya yang bisa di remap itu apa aja sih sebenarnya Mas Seri? Jadi sebetulnya yang bisa di remap itu banyak. Wah, banyak ya. Banyak ya. Jadi tergantung dari manufaktur. Katakan ada motor satu silinder mungkin nggak terlalu banyak ya. Mungkin kebanyakan ya semacam advance spark atau injektor lambda saya apa lambda wis RPM limiter atau throttle position sensornya atau ininya apa air mass flow-nya lambda correction banyak. Tapi semakin banyak sensornya, mungkin di motor 2 silinder, 3 silinder, 4 silinder, atau semakin canggih motor tersebut, semakin banyak mappingnya. Yang masih bisa di remap gitu. Iya, makin banyak mappingnya. Tapi itu pun sebetulnya kan mapping kebutuhannya untuk apa? Gitu. Kalau untuk performance ya biasanya A, B, C, D. Yeah. Saya rasa tuner udah pada tahu, masih biasanya urusannya kalau yang sederhana aja mungkin injection timing, spark advance, pengapian busi, limiter. Oh, limiter tuh dia digeser apa dibuka gitu ya? Saya tidak menyarankan untuk dibuka meskipun mereka punya alat-alat semua alat yang bisa untuk mapping biasanya kalau dia ada option open speed limiter atau RPM limiter biasanya mereka tetap akan membatasi sesuai dengan kemampuan mesin tersebut. Percuma sih juga kalau kita buka katakan kemampuan dia katakan seperti contohnya motor KTM itu di 10.500 itu kan standar ya. Standar ya. Terus katakan kita naikkan sampai 16.000. Nah, saya aja juga enggak mampu sampai ke 16.000. Ya, kuat gitu kan. Gitu loh. Nah, itu gunanya setiap kali mau merimap atau mereset itu kita mesti tahu karakter dari mesin motor apa standar atau udah ubahan ya gitu. Karena mesin standar saja mungkin akan berbeda karakter mesin tipe atau brand motor A brand motor B bisa jadi lain-lain peak powernya ada yang di bawah ada yang di atas nah itu yang perlu kita ketahui dulu sebelum kita melakukan remap. Nah tapi Mas Heri ini menawarkan apa sih sebenarnya manfaat atau fungsi dari remap ECU itu sendiri? Apakah emang bisa nambah power kah atau mungkin bisa bikin bensin lebih irit kah atau apa ada manfaat jadi yang biasa ya. Udah dapat jadi bisa saya jelaskan mah sebetulnya remap itu peruntukannya banyak tapi umumnya memang kalau yang suka motor pastinya performance atau yang suka otomotif pasti maunya performance masih maunya lebih kenceng ya lebih kenceng lah gitu daripada yang lain bisa seperti itu. Tetapi sebetulnya remap pun juga bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan seperti efisiensi, efisiensi bahan bakar. Gitu. Kadang-kadang kan ada mobil yang boros banget nih, atau kita setting sebagai supaya kenapa nih boros? Ya kan? Tentunya kita mesti lihat tadi yang saya bilang di awal bahwa kita mesti tahu nih karakter mesinnya. Bisa jadi boros ya seperti mungkin motor kita di bawahnya terlalu lean atau terlalu basah atau ada hal yang tidak efisien, nah itu bisa kita rapikan. Yang kedua mungkin bisa juga untuk safety. Safety. Contohnya itu kayak gimana? Jadi contohnya katakan nih kalau saya punya usaha di salah satu pabrik atau di mining atau katakan di perusahaan yang butuh tingkat safety yang tinggi. Di area kerja mereka kendaraan dibatasi katakan 60 km per jam. Oh, maksimum speednya. Ya, speednya itu dibatasin oleh mereka sampai 60 km per jam. Nah, kita bisa mampu untuk melakukan itu. Jadi supaya hal tersebut sesuai dengan keinginan user, kita bikin 60 km per jam bisa. Mau digas sampai habis pun juga nggak bakal lewat dari 60 km per jam.
Ya biarpun kita total positionnya udah cepet iya. terus gitu, apa speednya ya, ya segitu mentok saja. Gitu aja. Terus ada lagi yang kalau kita lihat di luar negeri itu mereka strategi dagang. Gimana tuh strategi dagang gimana tuh? Contohnya ada platform mesin yang mobil atau motor yang sama, tetapi kemampuan di data sheet-nya berbeda. Oh. Katakan nih contoh mobil A dengan tipe mesinnya sama. Oh, kalau nggak gini aja, contohnya misalnya kita kan pakai KTM nih, ya Duke sama RC itu ya. Sama kan sebenarnya, sama. Cuma mungkin ada feel yang berbeda sih. Ya. Dan nah, mungkin bisa dicontohin dari situ ya. Contohnya seperti itu. Untuk strategi pasar katakan apa namanya, dia yang Duke tipe RC, dia speednya dia lebih bisa lebih tinggi. Lebih tinggi karena katakan modelnya emang racer ya, gitu ya kan, sport fairing gitu. RC race kan, for race gitu ya kan, tipe RC. Nah, dia olah di mappingnya sehingga terjadi perbedaan di situ. Kalau Duke torsi nih gitu kan. Mungkin karena buat harian, gitu. Begitu juga di mobil. Mobil ada platform, dia menggunakan platform yang sama mesinnya, tetapi HP-nya bisa keluar lain-lain nih. Ya, bedanya juga agak jauh. Iya, karena pabrikan mungkin berpikir daripada saya bikin dua mesin yang berbeda dengan molding yang berbeda, berapa investasi yang harus dikeluarkan, mendingan mesin sama dengan perubahan yang minor, ECU di mapping ulang, udah dapet ya. Iya, model baru. Tipe, ya. Tinggal modelnya mungkin dibedakan gitu. Tapi platform mesin sama. Tetap nggak ada bedanya, cuma tetap beda mapping bedanya. Doang gitu. Iya, jadi sebetulnya tidak untuk performance saja, banyak kebutuhan yang lainnya. Satu lagi mungkin untuk katakan emisi. Oh, itu penting juga itu. Jadi kenapa dibikin emisi ya? Sekarang tingkatan emisi semakin diperketat, makin tinggi gitu. Nah, kalau mungkin dulu motor mungkin di setting spoiler ya. Spoiler gitu. Kalau udah pakai injeksi kan nggak mungkin. Jadi ya dia rubah di dalam mapping ECU-nya. Jadi setiap negara mungkin berbeda-beda standar standar Euro-nya atau standar emisinya. Makanya kadang-kadang kan ada, mungkin Mas Ujo pernah dengar motor Honda yang versi Amerika lebih kencang. Oh, Euro spec, US spec, gitu. Ya, pasti beda-beda kan? Beda-beda ya? Kan? Ada yang lebih kencang. Motor versi Amerika lebih kencang. Padahal ya kayak jeroan mesinnya, piston apa segala macamnya sama gitu. Sama kan? Gitu loh. Cuman mapping yang dibedakan sama dia. Nah. Karena mungkin tadi itu batasan emisinya ternyata lebih longgar mungkin di Amerika. Nah, itu yang nanti diakalin sama Mas Heri ini. Iya. Nah, Mas Heri ini kan, Mas Heri juga udah bawa alat-alat nih. Mm-mm. Sebenarnya kalau misalnya gua pribadi mau remap ECU nih, Mas Heri itu melakukan apa aja sih dengan alat ini gini? Yang pertama tentunya saya akan tanya jenis motornya. Iya. Yeah. Karena dari situ saya bisa identifikasi ECU-nya. Kalaupun di database tidak ada, tentunya saya akan tanya ke developer, ke GameSpot. Tanya dulu ke Itali. Atau setelah ada data di database, tinggal kita lakukan sesuai dengan instruksi yang ada di GameSpot. Contohnya, seperti motor yang sekarang nih kita ada di depan kita nih. Ini contohnya motor apa nih? Ini motor yang baru launching SM. SM Sport. SM Sport yang RE3 dan V16. Ini belum ada di database. Ini satu contoh case ya. Ya. Ini belum ada di database. Tetapi kita berhasil melihat isi dari si ECU tersebut. Nah, ini kan ada di layar nih ya. Contohnya ya. Nah, itu apa aja yang bisa terbaca? Jadi sebentar, yang bisa terbaca adalah, nah, ini untuk KTM ya. Oh, ini buat KTM. Ini ya? Buat KTM nih. Itu ada advanced part load, ada injection at full throttle, ada lambda correction, ada speed limiter, ada RPM limiter. Dimana pada saat pertama kami mapping itu tidak ada speed limiter.
Oh, nggak ada speed limiternya. Nggak ada speed limiternya. Tetapi setelah kami coba running, dyno test dan segala macam, kok performa naik, tapi kok speednya nambahnya cuma dikit ya, yang nggak biasanya duk 200 itu 138 gitu. Coba 140 ya, cuma naik 140 gitu. Nah, akhirnya saya coba konsultasi kepada tim sport bahwa, oh, coba kita cek lagi datanya, dicek lagi, dilihat sama dia, ternyata ada di dalam ECU tersebut ada option speed limiter. Tapi awalnya nggak kelihatan, nggak dibuka gitu. Nah, kita buka itu sekarang. Tetap ada batasannya tadi. Iya. Gitu. Kalau kita buka ya tadi aja kayak RPM limiter. Pistonnya kuat enggak? Iya. Pistonnya kuat enggak? Nah, iya. Seperti itu. Nah. Dari situ baru proses awalnya adalah begitu kita sudah bisa read data, kita masukkan ke software kita. Kita masukkan ke software kita, dan dari situ kita baca. Sebab kata nih ECU motor ya ini dicolok nih ke seri gitu. Nah, ini mulai terbaca nih kayak ya. Mungkin kalau kita bisa lihat di layar itu yang warna biru, grafik yang warna biru itu standar asli apa mapping asli dari KTM. Yang biru yang di pojok ya? Ya. Oh. Yang biru yang di pojok kanan. Ya. Yang merah itu adalah hasil remap. Udah di remap tuh, dalam artian Mas Heri tuh udah tuningnya tuh, maksudnya udah riset beberapa kali lah ya, ya. Udah yang patennya lah gitu ya. Jadi untuk KTM memang kita bikin karena kebanyakan motornya masih standar. Paling dia cuma ganti knalpot sama filter udara, jadi kita cari settingan yang moderate, yang tengah-tengah ya. yang aman ya. Karena kita masih mikirkan durability. Terus dipakainya juga harian, banyakan touring, yeah. Jarang yang dipakai balap, gitu. Yang pakai balap, yang saya tahu cuma beberapa orang saja. Iya, masih kecil lah. Ya, nggak banyak. Tapi mereka kebanyakan permintaannya adalah saya pakai harian sama touring, dan saya nggak mau terlalu ekstrim. Nah, akhirnya kita bikin beberapa kali riset dengan partner kita, exclusive partner Monkey World Garage itu. Mr. Herman, hanya beberapa kali run itu hanya kita temukan nih yang power, moderat. Ya, powernya dapat. Durability juga dapat. Ya. Karena beberapa yang udah dibawa touring dan segala macam nggak ada masalah, malah mereka bilang kalau dipakai touring lebih irit om. Ya, pasti sih biasanya ya, ada macet ya. Pemakaiannya konstan. Ya. Terus temperatur malah lebih dingin om. Pertanyaan seperti itu, jadi kita terima tuh masukan-masukan itu ya, baru dari situ kita rapikan lagi. Setelah beberapa kali kan kita rapikan, yang pada akhirnya kita menemukan settingan yang moderatan ya, paling pas lah ya. Meskipun dia standar knalpot, filter standar, dia tetap mendapatkan gainnya. Tapi mungkin dia dari bawah sampai nggak sampai full ke atas dapatnya, tapi di atas dapat, tapi kalau diganti knalpotnya sama filternya, lebih dapat lagi. Lebih dapat lagi di peak di atasnya. Atas, ya. Napasnya lebih panjang lagi mungkin, karena pasti filter udara dirubah yang lebih bagus pastinya kan. Ada perubahan, begitu juga knalpot. Nah, ini kan balik lagi nih, ada grafik dari laptop. Nah, ini bisa jelasin nggak singkatnya aja? Jadi kalau kalau sekarang coba saya kasih grafik yang mungkin lebih gampang untuk dibaca adalah di Nah, ini ada hijau, ada merah. Ya. Jadi ini adalah grafik dari injektor. Oh, injektor. Ini motor standar. Motor ini sudah kita remap. Oh, dari remap. Sudah di remap. Jadi kalau standar tampilannya nggak begini maksudnya. Dia flat saja. Nggak naik turun. Nggak naik turun karena kan belum di mapping. Diatur, ya. Belum diatur. Jadi kalau kita lihat di sini ada 800 RPM, yang di atas RPM, yang samping sebelah kiri itu ada load. Load itu bisa diartikan adalah bukaan throttle. Jadi dia dari 0 sampai 100% ada di situ. Nah, karena begitu kita reset data awal, data awalnya itu KTM itu ternyata di 3000 sampai 6000 kita bacanya lean. Lean kalau kita rasakan kan lean. Iya. 5000 itu lean, kering, mesin panas, dudutan gitu kalau di atas gitu kan. Dari situ kita rapikan tuh. Makanya di
kita mulai start dari 2300 kalau di tadi yang gambar tadi 2300 sampai 6000 sampai 6700-6500 itu kita rapikan. Tapi ngerapikannya tidak berdasarkan cuman kita ketik angka atau segala macam, kita up segala macam, tapi berdasarkan hasil dari AFR, AFR meter. Tetap kita harus membaca AFR meter. Jadi makanya gunanya di dyno, karena di mesin dyno itu ada AFR meternya. Nah, kita tahan dulu nih Mas Eri, karena kita harus break dulu 5 menit. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih yang lebih detail. Jadi apa fungsinya mesin dyno itu saat remap. Nah, teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay di channel kita. Nah, teman-teman, balik lagi ke channel kita. Tadi kita habis break sejenak. Kita masih bahas soal tren remap ECU di motor standar. Nah, Mas Eri, tadi kan sempat gua potong nih di apa sih pentingnya dyno test saat remap ECU ini. Nah, kira-kira tuh fungsinya kita remap saat dyno tuh apa kira-kira? Jadi sebetulnya kenapa kita penting untuk dyno sebelum melakukan tuning? Karena di dyno tersebut kita bisa tahu karakter motor tersebut. Jadi kalau kebiasaan kami biasanya kalau motor-motor baru gitu untuk mencari riset, tentunya kita akan dyno dulu, kita naikkan di mesin dyno. Mesin dyno itu sebetulnya untuk mengukur power dari motor tersebut atau standarnya berapa, standarnya ya? Berapa keluar berapa HP, terus campuran bahan bakarnya di rentang RPM itu yang biasa disebut kalau orang-orang mekanik itu AFR. Di berapa, di rentang RPM berapa, ini berapa, termasuk ada yang mereka juga punya suhu, karena suhu juga berpengaruh, suhu ruangan, ambient temperature juga, apa suhu lingkungan juga berpengaruh terhadap kinerja motor. Jadi di awal memang kita harus dyno supaya kita tahu karakter motornya ini seperti apa dan berapa powernya. Nah, dari situ baru kita bisa ngebaca dari data tersebut, baru kita tahu
oh ini yang harus kita naikkan, oh ini kita kurangin. Nah dari situ mas. Misal kayak contohnya kita pakai KTM lagi nih ya kan. Nah, ya. Misalnya standar ya Duke yang pernah di Deno sama Omeri itu standar rata-rata berapa sih gitu? Jadi kalau kita juga mesti mengerti bahwa kadang-kadang di data sheet itu beda-beda. Ya pasti beda-beda. Kondisi sehat apa enggak gitu. Beda-beda maksud saya begini Mas Uji, bahwa katakan diklaim di data sheet-nya KTM, katakan KTM 250 itu 27 HP. 27 deka tapi mungkin on crank ya. On crank. Tentunya on wheel pasti akan lain. Beda, ya. Beda lagi. Nah, biasanya kenaikannya kalau yang untuk kita bicara motor KTM itu antara 1,5 sampai 2. Kadang-kadang kalau motornya masih segar gitu, bisa jadi 2,5 HP. 2 deka tuh ya lumayan ya. Lumayan. Lebih besar dari ganti knalpot gitu. Ya. Malah kalau digabungin gitu, remap terus ganti knalpot pasti bisa lebih gede. Gitu. Bisa lebih gede kemungkinan. Jadi akan sangat berpengaruh pertama hasil dari dyno tersebut kondisi motor. Kondisi motor, apakah motor itu masih bagus apa enggak, makanya sebelum kita remap pasti pastikan dulu bahwa motor tersebut satu tidak ada masalah. Diagnosis dulu. Kebetulan kita punya alat diagnosisnya, kita pakai Texa. Kita pakai Texa. Gitu. Jadi kita diagnostik dulu ada masalah apa di situ harus kita selesaikan. Kalau masih ada masalah terus di remap. Di remap efeknya bisa terus-terusan gitu. Iya, dan tentunya tidak maksimal. Gitu. Jadi dipastikan sebelum remap kondisi motor running well, tidak ada check engine nyala. Gitu. Jadi pasti kita kalau mau remap kita pastikan dulu. Sesudah remap pun kita akan diagnosis lagi. Iya. Takutnya mungkin ada yang error malah. Iya, gitu. Di remap gitu. Di remap. Nah, Mas Heri, ada kalau gue sih penanya pribadi, kalau setelah remap ECU itu misalnya kalau orang ada nggak sih alat khusus orang yang bisa bikin dia remap ECU sendiri tanpa alat tim sport ini? Saya kurang tahu ada apa nggak ya, tapi mungkin dengan ada yang kalau zaman dulu mungkin yang saya lihat masih zaman saya dulu. Kita ganti EEPROM-nya. Oh, kayak ganti apa? Ada part yang diganti, yeah, copot ganti gitu. Part-nya. Terus diganti pakai yang diganti dia beli aftermarket gitu. Aftermarket-nya. Tetapi kalau memang dia bisa membuat software atau data yang bisa pertama tentunya harus bisa unlock dari ECU tersebut. Terus dia bisa mendeskripsi bahasa coding dari ECU tersebut dan memilah-milah ini mapping apa, nah dia bisa, mampu berarti kalau gitu. Tapi selama ini Mas Heri pernah nggak remap ECU atau memperbaiki ECU yang tadinya mungkin sama orang diutak-atik gitu, dalam kondisinya mungkin rusak apa mati terus dihidupin lagi gitu, bisa nggak sebenarnya sih? Kalau rusak terus kita hidupkan lagi tidak, tetapi kita pernah menerima kiriman ECU dari Singapura untuk KTM Duke 200. Begitu kita tarik datanya, ada note di dalam software bahwa data ini nggak matching dengan setting file yang ada di software. Biasanya kalau seperti itu di DimSpot itu, dia akan mengirim, kita akan diminta mengirim ke tim supportnya mereka. Jadi nggak dulu ke Itali. Nggak ke-detect gitu, nggak ke-detect. Kenapa ada platform di mana platform tersebut menyuruh kita untuk mengirim ke resupportnya mereka, jadi supporting timnya mereka. Nah, pada saat itu saya kirim ke sana, komennya dia bahwa ECU ini sudah pernah dimodified. Ya mungkin orangnya coba-coba. Gitu. Ya mungkin coba-coba atau apa, karena kok di setting file tidak ada di database itu nggak kebaca ini setting file, karena setiap ECU itu ternyata punya number setting file sendiri-sendiri. Oh, beda-beda ya? Beda-beda. Setting file-nya. Mungkin motorku dengan motornya Mas Uje bisa jadi setting file-nya berbeda. Padahal biarpun tipenya sama, Duke 200 gitu. Mungkin badge-nya ya. Badge iya. Tahun sekian dengan setting file nomor sekian bisa jadi seperti itu. Atau country origin atau tempat dari Malaysia, mungkin setting file-nya lain lagi gitu. Tapi isinya sama. Isinya tetap sama. Isinya setting file-nya yang berbeda. Jadi, begitu kita mapping, kok nggak bisa? Hanya kita kirim data ke sana bahwa
ECU ini sudah pernah dimodified, tetapi ECU ini masih berfungsi dan bisa di-mapping. Bisa di-mapping dengan menggunakan setting file ini. Jadi yang memilihkan mereka. Oh. Gitu. Jadi dia ECU-nya itu yang penting bukan rusak total. Bukan rusak total. Motor mungkin kalau dipasang dia tetap hidup gitu tetap kan. Tetap hidup. Tapi mungkin motor bawanya nggak enak. Gak enak. Limiter cuma 6.000 gitu. Ya. Gitu. Jadi kenapa saya buktikan bahwa saya coba menggunakan reference setting file dari DimSpot. Kita coba di motor saya sendiri 200 kebetulan sama nyala dan berfungsi, dan mapping yang kita masukkan memang berfungsi. Jadi benar lagi. Dan kita mendapat, setelah kita kirim sebetulnya yang mendapat ECU tersebut, order ECU tersebut adalah si Monkey World Garage, Mr. Herman, customer-nya dia. Saya minta coba report bagaimana hasilnya. Jadi dia bilang bahwa dia mengakui bahwa ECU tersebut memang sudah pernah dimodifikasi. Tapi dimodifikasinya dia nggak jelasin secara rinci. Dijelasin secara rinci. Tetapi dan hasilnya bahwa hasil yang mapping dari yang kita lakukan better daripada yang dia lakukan. Itu. Tetapi dia tidak mengulas lagi. Mungkin nanti kalau kita ini akan saya coba call lagi bagaimana hasilnya setelah ini baru sekitar 2 atau 3 minggu ini kita kirim ke sana. Jadi sebenarnya intinya nih teman-teman, kalau misalnya ada yang nanya cara remap ECU gimana, mending langsung hubungi emang yang spesialis di remap ECU. Karena kalau misalnya remap ECU-nya salah atau ya error segala macam, ya yang ada kayak tadi itu ya Mas Heri ya, berantakan gitu. Jadi kadang, tapi emang kadang kita ya sebagai orang Indonesia pengen nyoba-nyoba gitu ya kan. Pengen kita coba remap sendiri, apa dia kayak download software terus dicolok gitu kan. Tapi emang sebenarnya remap ECU itu teman-teman nggak semudah itu gitu. Jadi emang kalau teman-teman emang mau remap ECU, lebih baik itu langsung hubungi Mas Heri atau ya bengkel-bengkel spesialis remap ECU. Nah Mas Heri, misalnya gue tanya lagi nih, dalam motor gue nih dalam kondisi sudah di remap ECU. Oke. Nah misalnya gue bawa nih ke bengkel resmi, ya kan, kita di bengkel resmi ternyata motornya itu ada masalah dan harus dilakukan riset ECU. Nah itu kira-kira data yang ada di ECU yang sudah dari map ini balik lagi ke standar pabrik atau ke settingan dari Mas Eri? Nah kita mesti lihat dulu kasusnya Mas Eri. Biasanya kalau mereka bilang bahwa harus riset ECU, berarti ada satu hal yang sifatnya rusak banget. Ya, itu riset ECU tuh damage-nya udah tinggi biasanya kan? Damage-nya tinggi, gitu loh. Berarti biasanya mereka sebelum riset ECU kan pasti mereka akan diagnosis dulu. Diagnosis apanya nih, gitu loh. Rusak apanya nih, gitu kan. Di bagian bahan bakar atau mesin gitu di kan. Di sensor apa nih, gitu loh. Biasanya mereka kalau alat-alat diagnosis itu biasanya kan default errornya di reset, dihilangkan. Kalau sudah bisa dihilangkan dan tidak muncul lagi, berarti fix, beres. Setahu saya sangat jarang mereka akan mereset ECU-nya. Saya belum pernah menerima aduan atau case bahwa mereka mereset ulang data yang ada di ECU, kecuali bahwa dia mengganti ECU baru. Oh, ECU yang masih kosong. ECU masih kosong. Diisi data baru. Seperti yang pernah kita lakukan, Mas Ece, karena data kita setiap motor ternyata di KTM itu ada sasis number. Waktu kita tarik datanya, muncul sasis number. Nah, dari situ dicocokkan sama. Nah, alat kita juga bisa memasukkan itu. Dan sebetulnya yang paling bisa memasukkan itu memang sebetulnya dealer. Iya, karena dia punya datanya juga. Gitu. Tetapi kalau sampai mereset, saya rasa itu pasti ada sesuatu hal yang sifatnya rusaknya itu benar-benar damage-nya tinggi. Damage-nya tinggi. Pasti di ECU tersebut mungkin saja ada short atau apa. Jadi mungkin ini kita riset bisa gitu. Tetapi kalau hal tersebut kalau ngomong ke kita pasti akan kita coba cek, karena kita juga punya alat diagnosis kok. Kalau memang kesalahannya memang katakan iseng nih, tidak sengaja ke riset. Iya. Ya sudah, tinggal telepon kita aja. Iya, kalau nggak sengaja mungkin masih mudah. Iya. Gitu. Masih mudah. Tetapi kalau sampai di riset, ya Pak, ada apa nih sampai di riset ulang gitu? Oke. Sekarang Mas Heri, mungkin ini buat teman-teman yang udah mulai berminat buat remap ECU ya. Iya. Nah,
itu prosesnya itu berapa lama sih kalau buat remap ECU? Ini katakanlah motornya yang udah umum Mas Eri remap lah ya, kayak Vespa mungkin atau KTM. Tapi Mas Eri kalau gua tanya merek-merek Jepang tuh bisa nggak sih Mas Eri? Kayak merek motor-motor Yamaha atau Honda? Yamaha macam. Bisa, oh, Yamaha iya. Bisa seperti yang kalau kita lihat di data sebentar. Yamaha R25 juga bisa nih. Oh, Kawasaki juga Kawasaki gitu. Kawasaki juga bisa. Yang belum bisa apa tuh Mas Eri? Honda. Honda malah ya? Honda belum ada di database kita. Oh, jadi nah, kayak ini Yamaha semua tipe ada. Oh, FZ25 jadi... kalau di Indonesia mungkin R25, iya. YZF R25, R3 gitu. R3, ya, Yamaha R3 kan base-nya R25 gitu ya. Yang jadi, belum ada malah Honda ya. Honda yang belum ada. Mungkin sulit atau emang belum ada dari data Dimsport-nya ya. Di Dimsport belum ada, tetapi kita udah dapat announcement bahwa dalam waktu dekat dia akan rilis untuk motor Honda. Oh. Itu dalam waktu dekat, tapi ya sementara ya, belum ada dulu. Sementara belum ada dulu ya, nih. Gitu. Kita balik lagi nih, kalau misalnya ya motor oke lah kayak gua motornya KTM nih. Waktu itu remap aja tuh berapa lama sih waktu itu ya? Gua juga agak lupa. Kalau untuk KTM yang tadi seperti bahwa kebanyakan motornya standar, tidak ada yang aneh-aneh pemilik KTM. Enggak lama kok. Dari bongkar ECU, karena ECU-nya mesti dicopot sama dia. Iya, di balik tangki ya. Di balik tangki, karena sistemnya kita itu remap ada beberapa macam. Ada yang langsung di motor, menggunakan alat seperti PDA. Ya, alatnya yang ini. Ya, alatnya yang ini seperti ini. Yang gede. Yang gede. Terus ada juga yang satu lagi yang menggunakan ECU itu benar-benar dibuka, dibongkar. Oh, jadi kayak di dalamnya doang gitu ya? Iya, di dalamnya. Kita colok-colok di situ, ada yang sistem pin out yang seperti sekarang ada di depan kita itu. Kalau untuk KTM sih nggak lama, paling sekitar setengah jam. Oh, setengah jam tuh udah di luar bongkar lah ya? Di luar bongkar, karena kan kadang-kadang kita lihat dulu, kita matching, kadang-kadang kan ada hal-hal yang dari scanning tersebut kan kita mesti scanning dulu, iya, diagnosis dulu gitu. Kalau bisa di delay ya kurang lebih setengah jam sampai satu jam. Setengah jam tuh kayak ibarat kata data yang di ECU yang bawaan pabrik nih dikosongin gitu kan ya. Sebenarnya dikosongin total gitu. Bukan sebenernya dikosongin total, tapi kita duplikasi, kita tarik datanya, dipindahin, kita save di Mas Eri. Ya, kita pindahkan. Nanti kita masukkan namanya siapa, plat nomornya berapa, tipe motornya apa. Jadi if any something sebetulnya itu kegunaannya untuk itu. If any something dengan settingan tersebut atau apa atau pengen dikembalikan ke standar lagi, kita tinggal memasukkan lagi. Oh, jadi tinggal misalnya kalau gue bosen nih sama remap, Mas Eri akan motornya mau dijual, balikin standar aja. Dan itu free. Ya, jadi berarti kan ini datanya tuh dikasih ke Mas Eri, yeah. Mas Eri sama Mas Eri nih diisiin ke ECU punya saya, yeah, gitu kan ya. Emang sih kalau ibaratnya kayak copy paste data aja ya. Iya. Yeah. Sebetulnya karena sudah jadi settingannya, iya, ya. Iya, karena sudah jadi. Karena sudah jadi. Tapi kalau misalnya motornya mungkin Mas Eri belum riset, contohnya kayak ya all new and make gitu ya. Iya. Mungkin Mas Eri belum riset. Nah, itu harus ada prosesnya dulu. Ada proses dan policy dari kami, kami tidak akan rilis satu mappingan sebelum kami yakin bahwa mappingan tersebut layak untuk dipakai. Ibarat kata yang mappingannya itu yang benar-benar moderat lah ya. Moderat. Yang tengah-tengah, jadi enggak iya, powernya enggak berlebihan, berlebihan, tapi durability masih juga terjaga. Kecuali memang permintaannya untuk balap. Oh, itu iya, lain lagi. Seperti yang kebanyakan sekarang di Vespa, banyak bengkel-bengkel yang minta bahwa ini dia kasih input kepada kita, ini motor sudah di bore up dengan piston sekian, camnya sudah diganti, sudah dimodifikasi, fuelnya menggunakan apa. Iya. Nah, masukan itu sangat penting buat kami sebagai tuner, gitu. Karena begitu kita baca pada saat dyno, akan ketahuan di situ, oh ya karena menggunakan fuel ini, berarti yang mesti di adjust adalah ini, yang mesti diperbaikin adalah ini, dan segala macam. Jadi, kalau untuk yang sifatnya lebih advance ya harusnya memang mekanik juga harus memberikan input kepada kita. Karena kan kita nggak tahu nih dalaman mesinnya dia rubah seperti apa nih gitu. Apakah pengapiannya udah digeser sama dia, kita kan nggak tahu. Iya. Gitu, jadi tetap kami bisa tuning, tapi akan lebih baik lagi kalau
mekaniknya yang membuat motor atau mekanik dari yang update kepada kita juga mengerti, atau user juga memberikan input kepada kita. Jadi ya data spek yang dibikin motor benar-benar dibeberin gitu ya, ditutup-tutupin. Tutupin, jadi ya karena pasti akan sangat berbeda kalau motor-motor balap terutama yang udah berapa kan, setiap bengkel punya kuncian masing-masing, iya. punya apa istilahnya, rahasia masing-masing. Sedangkan kita kalau ya pokoknya remap gimana maunya bagus, tapi kita nggak tahu apa yang sudah mereka lakukan, ya akhirnya ya acak-acakan aja, ya sudah paling kita tambahin bensinnya aja deh. Iya, kayak tambahin bensin tapi ya powernya ya segitu-segitu saja gitu loh. Padahal dengan katakan nih Mas Uje, dengan meningkatnya kompresi terus pemakaian fuel yang proper untuk kenaikan kompresi tersebut, kita punya kesempatan untuk menaikkan timing pengapian. Oh, itu lebih kompleks lagi tuh. Lebih kompleks lagi gitu loh. Nah, melihatnya dari mana? Ya tadi itu di atas grafik di dyno gitu loh. Mungkin dari suhu atau dilihat dari airflow ratio atau campuran bahan bakar yang terbaca di dalam display di dyno tersebut. Dan biasanya kita juga punya alat AFR meter gitu. Jadi kalau untuk mesin-mesin yang sifatnya sudah tidak standar akan lebih kompleks lagi. Oh, malah lebih sulit ya. Lebih sulit, tidak segampang. Pokoknya saya punya mappingan, saya pindahkan, kita tidak bisa seperti itu. Pastinya kita sesuaikan dengan karakter motornya. Nah, Mas Rik, karena kita ini sesinya live, jadi mulai ada pertanyaan nih dari teman-teman kita yang nonton nih ya. Okay. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Gaung Berata. Nih, kalau nggak salah rumahnya di Ciputat nih. Karena orang Ciputat tuh kayaknya suka ngebut-ngebut juga. Nah, dia tanyanya emang seputar power. Berapa sih kenaikan tenaga yang terjadi saat remap ECU standar? Tadi sebenarnya udah dijelasin ya. Kita jelaskan. Kalau nggak salah sekitar 1-2 HP. Tapi itu juga tergantung dari kondisi mesinnya juga. Dan motornya pun apakah sudah ada di daftar yang bisa di remap atau belum juga gitu ya. Iya. Tapi Mas Eri, kalau misalnya mau tanya lagi nih, kalau motor matic itu dia lebih sulit nggak sih karena CVT sebenarnya? Motor matic lebih complicated menurut saya, karena begitu kita dapatkan power di mesinnya, katakan power dapatnya 13 HP atau 12 HP gitu, tetapi kadang deliverynya kan ke roda itu ada komponen lain. Di CVT-nya itu banyak CVT-nya, kan? Roller, karena CVT. Kita lihat nih di apa namanya, di mesin dyno dia muncul katakan 12 HP gitu kan ya. 12 HP udah bagus nih, 12 HP. Tetapi ternyata di grafik kalau kita lihat di beberapa mesin dyno itu kan ada speed. Iya. Ada analisa CVT juga. Karena CVT juga ada geradak-geradak gitu di ujungnya. Kadang-kadang begitu ada juga yang begitu di dyno dia bisa lari, katakan di mesin dyno katakan 150 atau 130 km/jam gitu. Tapi begitu dia coba di on road malah lebih rendah. Pasti akan lebih rendah karena kan di mesin dyno itu tidak ada gravitasi, tidak ada hambatan angin. Mungkin bebannya juga dengan beda. Beban ketemu lain gitu. Tapi pastinya akan berbeda. Karena matic itu beda dengan motor yang menggunakan gear, yang motor kita deliverynya kan dia langsung tuh, kalau ini kan ada komponen dari crankshaft ke roller terus ke belakang ke kopling, dan itu pun juga partnya banyak. Nah, kadang-kadang kemampuan bengkel untuk mengolah CVT itu yang juga dipenting kalau buat motor matic, untuk buat motor matic, khususnya motor matic, karena saya lihat ada powernya gede tapi malah di on road kurang, kalah di atas dynonya malah lebih kecil. Malah kok di dynonya udah kecil cuma segini ya. Tapi begitu dia diganti beltnya terus diganti ada sesuatu itu case-nya kebaca gitu, nggak mau naik gitu, harusnya naik karena dia sudah bore up waktu itu 63 Vespanya dia Primavera, tapi kok dapetnya masih di 11 HP padahal minimum itu 12. Targetnya itu 12 gitu, 12 poin sekian lah. Kok cuma 11,5, ini masih ada yang salah. Digantilah si komponen CVT-nya. Ternyata CVT-nya begitu dia lihat ada umur, ada bekas oli. Oh, licin, slip. Licin, slip. Diganti sama dia. Naik di 12. Dia masih penasaran lagi, dia coba ganti di belt.
seatbeltnya mungkin ganti. Udah kendor lah ya. Sampai pada akhirnya maksimal karena kita sewa cuma 1 jam ya di apa mesin Dyno, hanya dia cuma dapat 12.3 HP. Tapi ya, menurut saya sih udah ketemu udah gitu. Ketemu nih, tinggal merapikan si CVT saja. Jadi ya teman-teman yang tanya kira-kira kalau buat remap ECU berapa kenaikan tenaganya itu ya 1-2 deka, tapi tergantung kondisi mesin juga gitu. Mas Eri, masih dari pertanyaan ya, yang sama, orang yang sama, sebenarnya apa bedanya remap ECU dibanding pasang piggyback? Mungkin bedanya nih lebih apa ya, lebih ke kelebihan ya, ya. Kalau menurut Mas Eri sendiri gimana? Nah, ini sebetulnya pertanyaan yang bagus ya. Terima kasih. Mas siapa tadi? Mas Gaung Brata. Jadi kalau bisa saya jelaskan bahwa piggyback itu sifatnya adalah manipulator. Dia memanipulasi data dari sensor yang sebetulnya langsung ke ECU. Jadi dia cut off. Contoh nih, contoh paling gampang. Di motor yang sering kita tangani adalah yang masalah dengan hal tersebut adalah Vespa. Vespa menggunakan knalpot racing. Di situ di knalpotnya ada sensor lambda. Nah, sensor lambda ini kan mengirim kepada hasilnya kan, sensor lambda ini dikirim ke ECU hasilnya. Nah, di situ dia membaca bahwa karena diganti knalpot kecenderungannya akan lean. Kering. Bensinnya kering gitu. Kering. Nah, jadi dikirimlah data tersebut ke ECU. Lean nih. Dia minta tambah. Nah. Tapi kan tidak bisa begitu terus. Nah, akhirnya ada piggyback. Ada piggyback. Fuel adjuster yang biasanya mereka pakai, yang fuel adjuster ada itu yang warna-warna biru lah atau merek-merek lain, sampai yang murah sampai yang mahal gitu. Tapi tetap saja sifatnya itu adalah manipulator. Jadi kalau dimanipulasi bisa jadi ECU akan membaca bahwa oh, ini kok datanya selalu minta tambah bensin ya. Terus-terusan dia akan menerima data itu, dan akhirnya ECU akan membaca itu menjadi error. Oh, malah error? Iya. Itu rusak ECU-nya? Bisa dibilang, sebetulnya kinerjanya akan menjadi terganggu. Tetapi kalau tidak cepat teratasi, lama-lama dia mungkin akan lock. Karena mungkin mereka di ECU punya space untuk menyimpan memori error. Karena kan error semua disimpan di memori. Memorinya. Begitu kita diagnosis kan munculnya pasti ngebacanya dari ECU. Bukan di sensornya yang disimpannya. Disimpannya di ECU gitu loh. Nah. Kalau sudah seperti itu ya mesti dibereskan ECU-nya. Jadi bukannya piggyback itu, piggyback baik. Bekerja dengan baik untuk bisa mengatasi masalah lean ya, tersebut. Masalah bensin. Masalah bensinnya. Tetapi memang kadang-kadang ada yang ECU protektifnya itu terlalu, kalau saya bilang terlalu safety gitu loh. Karena kayak Vespa itu ya. Vespa juga seperti itu, motor lain juga ada. Malah kadang ada di motor lain dipasang piggyback juga enggak ada masalah. Iya. Gitu. Enggak ada masalah gitu. Tapi ya itu dia, tergantung dari produsen ECU-nya membuat sistem safety-nya itu. Apa terlalu protektif atau mungkin malah oh ya udah nih kalau pakai piggyback ya buat konsumen biar gampang. Gitu. Gampang ya, karena mungkin tadi itu kemampuan dari mekanik atau kemampuan user untuk bisa merubah settingan di ECU standar sehingga muncullah piggyback. Nah, kira-kira begitu sih teman-teman. Kalau menurut kita sih udah lumayan jelas lah ya apa beda si remap ECU dan piggyback. Karena kalau di piggyback juga nggak banyak yang bisa kalian atur juga ya. Misalnya kayak AFR gitu dia nggak bisa diatur ya. Terus kayak timing pengapian juga nggak bisa ya kan. Tapi memang ada beberapa piggyback yang bisa mengatur beberapa mapping ya. Tapi umumnya mereka adalah fuel adjuster. Iya, cuma manipulasi bensin ya, biar lebih deras gitu kan. Umumnya fuel adjuster. Sebetulnya tergantung dari developer si piggyback tersebut. Tetapi perlu diingat bahwa bagaimanapun juga piggyback adalah manipulator data ECU. Oh iya. Jadi kalau remap itu kita merubah data asli yang data ada di ECU. Ya, jadi katakan ini parameternya 20. Ya, kita bisa ganti di parameter 25. Jadi ini nggak akan berubah karena kita merubah sesuai dengan kebutuhan mesin, di mana mesinnya kita ganti knalpot. Jadi bukan kita manipulasi, tapi diubah. Dirubah.
gitu. Yeah. Jadi kalau ada yang tanya juga mana yang lebih bagus, mana yang lebih cocok, ya itu sesuai kebutuhan dari motornya juga. Ya. Yeah. Nah, ada yang nanya lagi nih, Mas Heri. Ini yeah. sebenarnya pertanyaan yang umum sih. Berapa sih biaya untuk remap ECU ini gitu? Itu biayanya tuh mulai dari berapa sih, Mas Heri? Ya, yeah. biaya kalau untuk motor KTM itu kita start di 1 juta. Itu tanpa dyno. KTM dan motor-motor lain mungkin sama ya? Kurang lebih sama, yeah. tetapi khusus untuk motor Vespa, motor Vespa yang sudah upgrade, yang sudah bore up, kita pasang harga di 1.750.000, itu sudah include dyno. Itu udah include dyno, karena mungkin ada beberapa hal yang emang harus lebih kompleks. Harus dyno, karena kalau udah mesin sudah dirubah, di bore up, kami pasti mintanya dyno. Supaya lebih maksimal ya. Karena dia kalau pakai data yang moderat, ya nggak akan, agak terasa kurang sih. Karena masing-masing tadi itu yang seperti kita bahas di awal, bahwa masing-masing bengkel mungkin bisa bisa bikinnya beda-beda nih, Mas. Iya. Gitu. Mungkin durasi camnya dia lain atau apa gitu. Tapi ada garansi nggak dari Mas Heri? Misalnya, seandainya pernah kejadian nggak sih setelah di remap ternyata ECU-nya error gitu? Itu pernah ada kejadian nggak? Selama ini alhamdulillah nggak ada. Tapi yang ada malah, kok Mas bisa nggak sih ini terlalu galak? Oh, malah ya. Terlalu overpower. Terlalu overpower. Waktu itu KTM RC 2,5. Yang kebetulan yang naik juga masih seumur saya. Iya. Yeah. Tapi dia mau remap, saya bilang, oke om, kita remap. Apa? Selalu pasti saya tanya di awal bahwa, apa sih keinginannya kalau pengen remap? Atau keluhannya apa sih? Karena dia ngomongnya, kok tenaganya di gigi 1 sampai 5 kok kayak kurang ya? Itu umum menurut yeah. kita di KTM kan ya. Terus di remap. Oh, saya remap. Aja dia ngomong, terlalu galak. Malah yang moderat aja udah lumayan galak. Iya. Dia minta yang di bawahan dikit ya. Iya. Karena kan tadi itu saya bilang bahwa karakter motor berbeda-beda. KTM full torsi. Vespa mungkin karena matic dan bobotnya agak berat, torsinya agak kurang. Agak kurang. Gitu. Jadi ya, kalau teman-teman ada yang mau tanya berapa sih harganya, itu rata-rata kita Mas Heri itu startnya dari 1 jutaan ya, yeah. 1 jutaan. Tapi buat lengkapnya nanti bisa kontak langsung yeah. Mas Heri di Mas Heri, Instagramnya DMS Tuning apa? DMS Tuning 71. 71. Ya. Oh iya, Mas Heri ini juga nggak punya atau nggak buka bengkel ya sebenarnya ya? Kita sebetulnya ada workshop. Hmm. Kita workshop di Margasatwa Raya, Gang Manin. Di, kalau mungkin di Maps itu Jaya Motor T-Shoot. Jadi, tapi kita mesti janjian dulu karena saya juga punya kegiatan lain. Maksudnya, saya kerjaannya itu ada kerjaan lain. Ya, kita juga masih ada usaha lain di kantor gitu. Dan ini karena hobi dan passion kita ada di yeah. motor gitu. Dan alat ini sebetulnya juga bisa untuk mobil. Sebetulnya kita sudah melakukan remap mobil itu untuk yang sudah pernah kita coba adalah Peugeot 307, Peugeot 5008, E300, Pajero dan Renault Duster. Oh. Jadi yang agak aneh-aneh nih. Mobilnya emang yang spesifik lah, yeah. yang benar-benar yang hobi doang. Iya. Yeah. Gitu. Jadi, tapi emang selain buat motor dan mobil nih, alat ini sebenarnya bisa buat alat lain. Maksudnya remap ECU lain ya juga sebenarnya. Bisa. Jadi ini luas. Dimspot membuat dia juga untuk marine bisa. Mesin kapal. Gitu. Jet ski bisa. Untuk traktor juga bisa, untuk truk juga bisa, untuk mesin-mesin pertanian juga bisa. Jadi sebetulnya alat ini luas, pokoknya yang menggunakan ECU dia bisa support. Tapi dengan tadi itu bahwa kita mesti tahu dulu mendeteksi dari ECU-nya ini tipenya apa, ada nggak di database dan segala macam. Kalaupun tidak ada, nanti kita bisa berkomunikasi dengan Dimspot. Nah, kalau misalnya buat ngehubungin Mas Heri, nanti kira-kira nanti ada di nomor teleponnya di bawah deskripsinya buat teman-teman yang udah nonton video ini nih. Nah, Mas Heri, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak sih buat teman-teman yang emang mau remap ECU, mungkin dia belum yakin atau mungkin dia dibanding
kalau bisa budget kalian cuma sejutaan dibanding beli ECU yang aftermarket yang tapi fitur yang nggak banyak, mending remap atau gimana? Ya, jadi kalau menurut kami bahwa sebetulnya jangan khawatir, remap itu aman. Gak bakal rusak lah ya? Gak bakal rusak karena kami ini melakukan dengan ada tahap-tahapan barrier-barrier bahwa kalau salah koneksi sudah ada muncul note di situ bahwa oh koneksimu salah, kita mesti ulang lagi. Sampai penarikan data pun kita harus mengisi data siapa customernya, plat nomornya dan segala macam. Pada saat reading, pada saat writing pun juga tetap kalau ada kesalahan prosedur dia akan barrier. Jadi kemungkinan untuk kesalahannya masih bisa dijaga, masih kecil. Iya. Masih kecil. Kecuali kalau mungkin teman-teman ada yang takut nih ketika di remap motornya error, tapi itu emang nyaris nggak pernah terjadi lah ya. Nyaris nggak pernah terjadi. Dan jangan khawatir, data Anda yang kita remap masih tersimpan. Dan apabila ingin dikembalikan lagi ke settingan standar masih bisa. Oke, sebenarnya jadi teman-teman ya, kalau emang merasa pengen ngupdate performa motornya tapi caranya cukup mudah ya, remap ECU ini cuma perlu 30 menit lah ya. Ya. Itu performa bisa naik 1-2 deka. Oke, Mas Heri, thank you banget nih udah mampir ke acara ngopi kita dalam kondisi mungkin masih sakit juga gitu kan setelah sering kebut-kebutan. Tapi menarik soalnya pembahasan ini karena lagi emang musim juga, udah gitu anak-anak muda kadang juga pengen motor lebih kenceng juga gitu yeah. Jadi nanti kalau misalnya emang teman-teman berminat untuk remap ECU ini, bisa langsung kontak Mas Heri di nomor telepon yang ada di bawah deskripsi ini gitu. Dan kalau boleh saya pesan, oh boleh, apa tuh, untuk adik-adik atau teman-teman, ingat jalanan untuk rame-rame, bukan untuk kita doang, jangan kebut-kebutan di jalan. Safe ride. Yeah. Jadi ibaratnya kalau udah di remap ECU ya kita tahu, tetap tahu batasannya lah. Tahu ya. Batasan, tahu diri, dan kita mesti menghargai orang lain. Oke. Okay. Teman-teman jangan lupa untuk like video ini kalau kalian sudah nonton, lalu jangan lupa untuk subscribe terus channel Motor Plus. Nah, oke, teman-teman, sekian dari kita. Thank you berat buat yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.